Badai. Tu zaman bila? Zaman Nabi. Dengar sampai habis baca tabah sampai habis. Bima imma'i habis. Lepas tu balik rumah. Balik jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah. Tadi saya ketuk-ketuk atas satu kubur, kasut saya buang tanah, tiba-tiba dengar orang baca tabah. Nabi kata, tabarakalladhi tamna'uhu min azabil qabri atau kama qala. Mani'atun min azabil qabri. Tabarah, surah tabarah itu mencegah tuannya daripada azab kubur. Jadi Nabi mengaku betul apa yang diceritakan oleh sahabat tu berlaku. Nabi kata, baca tabah ni selamat tuan dia daripada azab kubur. Allah Ta'ala bagi boleh baca pula kawan tu, sahabat tu. Jadi benda ni hadis. Dalil mengatakan bahawa orang yang mati tu dia buat amal ibadat dalam kubur dia. Kalau waliullah kita berziarah dia, dia doa kat kita tak mustahil. Dia doa nak kubur, dia tahu, oh, kawan ni berziarah aku, ya Allah bagilah kat dia. Ha, itu orang mati pun boleh doa, tak mustahil waliullah. Kita tak tahu waliullah, kita tahu orang kata dia ni wali, itu duduk berusak, kita berziarah dia. Ziarah sudahlah. Kalau dia nak doa, dia doa. Tapi ada keberkatan bid'ah kubur wali. Ha? Sunnah zaman Allah ni kata bid'ah, dia tak faham. Bid'ah ni kata sembah kubur, kubur riyut. Dia kata gelap. Orang yang percaya kubur ni kubur riyut. Memang ada di India sembah kubur. Oh, kubur di depan habis sembah. Itu betul yang tengah buat. Betul. Tapi kita ziarah kubur-kubur. Ulama ni sunat. Kita ambil ziarah kubur, biasa pun sunat. Tambah ziarah kubur. Ulama. Ambil iktibar daripada pengorbanan dia, perjuangan dia, ha? Dan boleh doa dia. Kalaulah dia martabat tu, dia doa untuk kita, InsyaAllah. Itu maknanya waliullah nak cerita balik pada hadis ni. Maknanya orang yang dekat dengan Allah, dengan amal fardu dan sunat ni, Allah bersama dengan dia. Kita pun nak, kita baca kitab ni pasal apa? Nak halau ke situ kalau boleh. Nak halau ke situ. Biarlah kita ni mendapat bimbingan Allah. Tak dapat karamah tu pun tak apa, tapi dapat karamah, mendapat bimbingan Allah. Karamah, al-karamatu hayatul wali. Karamah ini adalah haid orang wali. Orang wali pun ada haid kan? Ha? Al-karamatu hayatul wali. Karamah itu adalah haid wali. Haidnya apa? Nak sebut ke malu kan? Sebut malu. Pasal apa? Benda rahsia. Wali dia tak cerita karamah dia ke orang, dan dia tak suka menceritakan karamah sebab dia tu benda malu bagi dia, benda sir, benda rahsia dia. Kalau kita pilih cerita kita ni ada karamah, ha, tu kan wali, wali apa tu? Okay. Semua tak apa. Dan bukan menjadi suatu benda yang menarik perhatian orang, ha, dengan karamah dah. Setengah orang karamah saja cerita dia, amalan tak ada. Tak nak karamah tapi tak ada amalan. Kata dalam sini Ibn Atta'illah Sekandari dalam kitab Hikam, dia kata kamu nak karamah, nak benda yang luar biasa, tapi kamu tidak menjadikan kebiasaan kamu luar biasa. Kamu nak benda luar biasa, dia kata, tapi hak kamu tu buat tu biasa lagi. Tak ada benda luar biasa. Kamu tidak mencari, kamu nak benda yang mencari adat, tapi adat kebiasaan kamu tidak dicarikan. Kita biasa lena, duduk lena. Duduk lena, tak semayang. Biasa lena. Biasa lena, lena tak baca Quran. Carikan kebiasaan kamu. Kalau tak baca Quran, bagi boleh baca Quran. Tak semayang sunat tua, bagi boleh semayang sunat tua. Carikan adat kebiasaan kita, barulah Allah Ta'ala bagi kalau karamah. Haa, tu cerita dia. Haa, habis kan? Okey, berapa dah? Okey, sebelah habis dah. Habis? Saya berhenti dekat tu dulu. InsyaAllah kita sambung balik nanti. Ketahui olehmu hai talib, bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadat. Nah. Alhamdulillah kita dah
semua ni kehadiran bapa puluh apa hati selalu oh selalu sampai tu hati no? dekat aduh lah. Ha, saya nak panggil makan penuhi. Tapi kak saya tak bawa lagi. Saya panggil mulut lah. Persilakan semua ke majlis wali untuk urus saya. Anak saya. Anak saya lah. Dan saya. Saya Pak Nuri untuk anak saya. Pada 12 hari bulan 8. 12 bulan 8 bersamaan dengan 5 hari bulan raya. 5 Syawal. Bertepat di Taman Murni nombor 47. Jalan Tua. Dan Taman Murni pada hari Isnin atau hari Isnin. Abang hari senang sekali, kadang-kadang kita duduk silap hari Ahad tu. Siapa menantu ustaz tu? Menantu dia. Menantu lah no. Menantu ni. FD. Untuk senai dah tak payah buat. Senai dah. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan jalan elok dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wataala. Ini satu iklan lain, program bantuan kepada fakir miskin di Sengaci. Kita akan buat suatu program bulan puasa ni bagi sumbangan kepada fakir miskin. Antaranya kita akan cari 5 orang, 5 keluarga. Kita akan bagi bentuk, mungkin kita bagi baju raya, bagi beras, video. Kalau tuan-tuan yang ada perempuan, tuan-tuan yang ada video nak minta paksi, kita tolong sampaikan, boleh insyaAllah. Pilihan puasa, puasa atau pilihan apa kah, kita akan sampaikan sumbangan ini pada 20 hari bulan Ramadan, hari Sabtu insyaAllah. Kalau tuan-tuan ada sumbangan kain belikat ke kain batik ke lama-lama tu tak pakai, orang hadiah ke kita tak mau pakai, kita boleh bagi. Ataupun nak beli sendiri ke bagi, boleh juga. Ataupun nak bagi sumbangan duit pun adik alu-alukan insyaAllah. Kita ubah cara sikit. Tahun ni kita tak buat melawat hospital, kita buat melawat menziarah bagi sumbangan kepada orang yang fuqara wal masakin insyaAllah. Kalau ada insyaAllah minggu-minggu akan datanglah lagi, tuan-tuan boleh sumbangkan pada minggu depan insyaAllah. Ataupun bila-bila masa kalau ada, boleh hubungi dengan saudara Syamsul dan juga adik paksi yang lain insyaAllah. Ada apa-apa soalan? Buka soalan kalau ada. Tak ada orang. Kalau tak ada, saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Pengajian kita tetap jalan pada bulan Ramadan macam biasa. Dan lebih pahala lagi insyaAllah. Dan mungkin kita secadangkanlah sebelum kuliah tu kita baca satu surah. Kita baca satu surah. Contohnya surah Al-Waqi'ah, kita baca dulu kalau masak je. Surah Tabar baca 9 minit je. Waqi'ah pun lebih kurang je. Kita baca sebenar Ramadan ni, baca ramai-ramai. Ustaz depan tu dia baca, kita baca sekali. Supaya baca sekali sekuntok.
sambil-sambil berhenti bacaan kita, sambil-sambil kita berdoa insyaAllah. Dan Quran kena bawa, kena nak baca kan? Kalau ada Quran kecil, bawa kita baca sikit insyaAllah. Allah ta'alamu bussawad. Ada apa soalan lagi? Tak maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Fala taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la maqruran wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.